Assalamualaikum and hi guys. Selamat datang ke YouTube channel Sam L. Dalam segmen Picasso Talk. Untuk segmen kali ini, kita akan cerita tentang komik. Sekarang ni, ramai yang jadikan komik sebagai hobi dan ada juga yang jadikan sebagai career. Untuk membincangkan tentang komik ni, hari ini kita akan bersama dengan Encik Ahmad Marzuki dari MM Vectoristik. Assalamualaikum dan hai. Terima kasih Cik Marzuki sebab sudi datang ke SML hari ini dan luangkan masa dengan kami hari ini. Jadi, sebagai opening, boleh tak Cik Marzuki cerita sikit tentang diri Cik yang kami semua belum tahu? Assalamualaikum. Terima kasih sebab jemput saya hari ini. Nama saya Ahmad Marzuki bin Mahdi. Umur saya 34 tahun. Dah berkahwin dan dah ada 2 orang anak. Saya mula berkecimpung dalam buat komik ni daripada tahun 2012. Dalam bidang ni, Cik Marzuki bergerak di bawah nama MM Vectoristik kan? Boleh tak kami tahu apa tu MM Vectoristik dan Encik bergerak secara solo ataupun berkumpulan? MM tu nama saya sendirilah, Marzuki Mahdi. Vectoristik tu apa yang saya buat lah. Saya buat vektor dan dalam masa sama saya buat komik-komik sarkastik. So, gabung nama tu jadi MM Vectoristik lah. And then saya buat benda ni seorang. Cuma input-input idea dia banyak datang daripada family lah, daripada isteri saya, daripada anak-anak saya. Okay, memandangkan melukis komik ni antara career Encik Marzuki. Jadi, Encik Marzuki berkarya berdasarkan ada buat jadual sendiri ataupun waktu lapang. Okay, melukis komik ni bukannya career tetap saya lah sebenarnya. Dia sekadar sampingan. Saya ada kerja 9 to 5 saya sebagai pereka grafik. Dan malam bila ada masa lapang baru saya mula berkarya buat komik lah. Okay, Cik Marzuki. Boleh tak share sikit mana Cik Marzuki dapat idea untuk berkarya? Idea saya ambil daripada sekeliling lah. Orang-orang sekeliling, daripada orang-orang di alam maya, dia orang borak-borak itu siapa semua. So, and then dengan berborak macam ni lah, berborak macam ni, saya dapat idea. Balik ni saya katunkan awak lah. Okay. Jadi, kiranya family dan juga kawan-kawan adalah sumber inspirasi. So, ada tak individu ataupun artis yang dijadikan sebagai idola dan juga sumber inspirasi tambahan? Idola saya tentunya Datuk Lat, itu semua orang kenal kan. And then bekas pensyarah saya Encik Kerengga atau nama betul dia Encik Hanafiah. Dia bekas kartunis gila-gila, dia juga seorang pelukis. Dia juga yang ajar saya lah how to melukis apa semua. Itu antara idola lah. And then ada kawan-kawan artis lain juga saya jadikan sebagai sumber inspirasi juga, macam Amin Landak, dia buat Yak Bote. Napi, dia buat Aku Bujang. Jadi, saya ada tengok karya Cik Marzuki, antaranya Sesembang dan juga Hipskayat PKP. Jadi, macam Cik cakap tadi, dia berkonsepkan sarkastik kan. Jadi, boleh tak Cik explain ataupun share sikit tentang dua komik ni? Okey, komik Sesembang. Komik Sesembang saya mula buat masa tahun 2012. Asal komik Sesembang tu saya buat pasal sembang bola. Saya mula buat benda tu pun masa saya bekerja sebagai seorang pereka grafik dalam satu company kecil ni. Dalam tu semua staff perempuan. Saya seorang dia lelaki. Dan saya tak borak-borak sangat dengan orang lain. So saya berborak melalui komik saya tu lah. Sebelum Hipskayat PKP, saya ada buat juga Hipskayat version 2018-2019 macam itulah.
Yang tahun ni saya sambung semula hikayat ikut keadaan semasa lah, ikut isu semasa iaitu PKP. Macam mana pula proses menghasilkan sesuatu karya tu? Sebab saya dapat tahu yang Encik Marzuki ni ada bakat melukis menggunakan mouse. So dia agak unik lah sebab bukan semua orang boleh melukis dengan mouse. Sebenarnya saya asalnya benda tu sebagai kekurangan lah sebab saya tak pandai lukis manual sebenarnya. Saya tak pandai lukis pakai pen, pakai pensel. Tapi saya baru mula melukis tangan ni setahun lepas. Tapi karya-karya saya selama ni memang saya guna mouse melukis. Dia dah macam link otak tu dengan tangan, dengan mouse. So, tak ada mouse saya tak pandai melukis. Proses dia, saya mulakan dengan bismillah. Lepas tu saya buka laptop saya, saya tengok Facebook kejap, tengok Twitter kejap, tengok isu-isu apa yang ada hari ni. Dan kemudian saya ambil satu-satu material tu, saya twistkan jadi penyampaian cara saya lah. Cik Marzuki, sepanjang cik berkarya dalam bidang ni, ada tak pengalaman yang membanggakan ataupun pengalaman yang menggembirakan yang cik boleh share kepada penonton hari ini? Pengalaman membanggakan pada saya, hari-hari adalah hari yang membanggakan sebab bila saya publish benda tu, orang suka, orang like, orang komen. And then benda yang buat orang ketawa, buat orang tersenyum, itu yang buat saya nak buat lebih lagi lah. Lebihkan melukis, lebihkan keluar-keluarkan karya saya. Banggakan sebab ibarat ada orang appreciate, yes, kerja kita. Jadi saya suka hiburkan orang. Itu yang saya suka tengok orang ketawa, suka orang senyum. Okey. Memandangkan kita dah nak sampai ke penutup, boleh tak Cik Marzuki share sikit kata-kata nasihat ataupun nak bagi semangat kepada orang kat luar sana yang juga minat dalam bidang ni? Okey, bagi mereka yang nak mulakan kerjaya dalam bidang ni, saya nasihatkan buat je, teruskan melukis, rajinkan melukis hari-hari, tengok isu semasa apa yang relevan dekat masa sekarang, teruskan, buatkan je. Jangan peduli apa orang cakap, just go for it. Apa idea-idea, keluarkan je. Jangan takut-takut. Jangan malas lah. Jangan malas. Buat saja. Tapi enjoy apa yang kita buat. Okay, itu dia kata-kata semangat dan juga kata-kata nasihat daripada Encik Marzuki. Jadi, banyak yang kita gain knowledge tentang bidang komik ni. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih Encik Marzuki sebab sudi datang hari ini dan luangkan masa dengan CML. Jadi, kita dah sampai ke penghujung segmen. Jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube channel CML. Jumpa di lain hari. Bye!